Assalamualaikum dan selamat malam pemirsa PKTV yang ada di rumah. Bahagia rasanya malam ini kita berjumpa lagi dengan saya baru akan menemani Anda di 60 menit ke depan. Kita akan bicara tentang kenali penyakit diabetes dalam program acara Ayo Kita Tanya Dokter. Karena sumber saya malam hari ini, beliau adalah Dr. Novi Apriani SPPD, spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum Dr. Apriani. Waalaikumsalam Mas Bahrun. Sama beliau kita akan bicara tentang penyakit diabetes. Ini sebenarnya penyakit yang sudah sangat pamor dan sering dibicarakan oleh masyarakat karena urutan keberapa ini penyakit? Kalau di dunia itu Indonesia urutan ke-8. Oke, itu masuk urutan top 10 berarti penyakit ini. Dan kita akan bahas lebih lanjut bersama dokter dan kami juga mengundang partisipasi Anda. Nomor kontak nanti bisa Anda lihat di layar kaca kami. Baik, saya langsung saja, Dok. Sebenarnya penyakit diabetes itu seperti apa sih? Penyakit sebenarnya. Diabetes atau dalam bahasa awamnya itu kencing manis ya Mas Bahru ya. Orang mengenalnya seperti gula tinggi gitu. Tapi kalau dalam dunia medis, kencing manis itu adalah atau diabetes adalah penyakit di mana kadar gula darahnya tinggi. Gitu. Dengan gejala yang sering ditemui adalah frekuensi buang air kecilnya bertambah sering, cepat haus, cepat lapar, timbul gatal pada kulit, ada luka yang tidak sembuh-sembuh. Itu yang umumnya kita temukan di masyarakat. Itu normal saja? Itu tidak normal. Nggak, maksudnya kalau gejala yang seperti itu atau tanda-tanda seperti itu, itu level yang masih rendah untuk penyakit diabetes? Rendah tidaknya kita konversikan dengan kadar gula darahnya. Jadi nanti kalau ada keluhan itu, pasien sebaiknya ke fasilitas pelayanan terdekat untuk memeriksakan kesehatan. Oke. Kalau saya simpulkan, awal penyakit lain juga sebenarnya berawal dari kadar gula. Bisa, karena diabetes ini komplikasinya bisa kemana-mana. Kalau yang paling banyak itu misalnya sakit jantung, ada gangguan ginjal juga bisa. Gitu. Ada penyakit juga yang penyerta yang memberatkan diabetesnya, bisa hipertensi juga bisa, kolesterol tinggi juga bisa. Oke. Sering buang air? Iya, frekuensi buang air kecilnya terlalu sering. Terlalu sering? Kalau bicara tentang durasi berapa kali dalam per hari, baru bisa dikatakan bahwa kena dia diabetes? Itu patokannya dari kualitas tidur. Jadi pasien sampai terbangun berulang kali hanya untuk buang air kecil. Oke. Iya. Dan itu harus dikompilasi dengan yang tadi, yang lain-lainnya. Yang lain-lain. Kalau hanya cuma satu, frekuensi itu tidak bisa kita dikatakan. Kita harus cek kadar gula darahnya juga. Kadar gula darahnya, jika yang ditetapkan oleh Perkeni, Perkeni itu perhimpunan ahli endokrin di Indonesia, itu apabila gula darah puasanya di atas 126. Oke. Atau gula darah sesaat dengan gejala sewaktu tadi, dengan gula darah di atas 200, atau nilai HbA1c di atas 6,5. Jadi memang ada patokan-patokan yang sudah ditetapkan. Oke. Kalau bicara tentang batasan normal gula terhadap tubuh, itu disesuaikan dengan usia? Tidak ada. Tidak ada? Ada. Semuanya muda. Sama? Sama. Anak kecil itu sekian? Ada. Seperti saya, senior di atas saya juga segitu? Iya. Ada yang usia kecil juga ada, tapi dia diabetes tipe 1. Kalau bicara tentang tipe itu seperti apa diabetes tipe 1? Oke. Kalau diabetes itu ada 4 macam. Tipe 1 biasanya kita temukan pada usia anak-anak sampai remaja. Kadar gula darahnya juga sama. Dia biasanya disebabkan karena pankreasnya sudah terganggu untuk produksi insulin secara absolut. Jadi sangat sedikit sekali insulinnya dalam tubuh. Tapi kalau tipe 2 itu biasanya pada usia yang dewasa sampai usia tua. Biasanya pankreasnya masih bisa produksi tapi tidak sedrastis seperti yang ada di tipe 1. Kalau tipe 1 sedikit sekali, bahkan tidak ada. Oke. Kalau mundur dulu, Dok, bicara tentang gula dalam tubuh, sebenarnya fungsi gula itu dalam tubuh itu seperti apa? Sebenarnya gula dalam posisi dia kadar normal, dia sangat bagus untuk tubuh, untuk sumber energi kita. Oke. Iya. Energi itu nanti digunakan untuk organ kita, kita beraktivitas gitu. Seperti Mas Bahrun duduk juga butuh energi, itu juga dari gula. Okay. Gitu. Tapi kalau dia ambangnya tinggi, maka akan membahayakan organ yang lain. Nah, kalau tidak perlulah sampai ke perawatan, hanya di lingkungan rumah saja, apa yang harus diwaspadai untuk gejala terhadap seperti itu?
kan bisa diatasi di dalam rumah sendiri kan awalnya. Apabila kita menemukan anggota keluarga kita dengan keluhan yang tadi kami sebutkan itu, sebaiknya segera ke fasilitas kesehatan, kita melakukan pemeriksaan kesehatan. Tapi sedini mungkin kita ajarkan anak-anak kita untuk pola hidup sehat. Karena sebenarnya penyakit ini adalah penyakit metabolik. Memang dia punya faktor genetik ada, tapi bagaimana pola hidup dia itu sangat mempengaruhi terjadinya diabetes. Kalau bicara dengan diagnosa, awalnya itu seperti apa? Oh, baru divonis bahwa Anda diabetes. Umumnya pasien datang dengan keluhan tadi. Frekuensi. Kemudian kita cek gula darah, ternyata gula darahnya seperti yang tadi ya. Gula darah puasanya di atas 126, atau setelah makan di atas 200, kemudian HbA1c di atas 6,5. Itu yang keluhannya klasik, tapi ada beberapa yang tidak klasik, maksudnya tidak muncul. Misalnya, tiba-tiba dia mau operasi, gula darahnya tinggi, itu baru ketahuan juga ada. Atau dia ada infeksi paru, ternyata gula darahnya tinggi juga ada. Kenapa kami harus menjaga standar gula darah itu? Karena gula darah ini termasuk secara apa ya, kualitas hidup terganggu, angka komplikasi sehingga kematiannya juga tinggi. Sehingga kita harus cegah sedini mungkin. Targetnya adalah mengendalikan gula darah antara 100 sampai 140. Bahasa awamnya seperti apa sih, Dok? Kenapa saya harus seperti itu? Terus kalau umpamanya terlalu tinggi kadar gula saya, apa yang menyebabkan dalam kondisi tubuh saya? Terus kalau terlalu rendah juga kadar gula saya, apa yang terjadi? Yang jelas kalau gula darah terlalu tinggi dalam jangka waktu lama dan terus-menerus, itu komplikasinya akan kelihatan semua. Dalam jangka waktu lama dan ya, terus-menerus. Jangka waktu lamanya seperti apa? Jangka waktu lama. Range-nya. Menurut teori ini, dalam 3-5 tahun, jika kadar gula darah itu tidak mencapai targetnya, maka komplikasi seperti stroke, kemudian jantung, gagal ginjal, atau penyumbatan pembuluh darah di kaki itu segera muncul. Serangan jantung juga banyak terjadi karena diabetes juga. Awalnya dari diabetes? Iya. Kalau kita di bawah kadar gula? Kalau gula darahnya terlalu rendah itu, kalau istilah medisnya namanya hipoglikemi, di mana kadar gula darahnya di bawah 60. Oke. Okay. Biasanya pasiennya gemeteran, keringet dingin, rasanya haus banget, seperti ada yang mau pingsan. Kalau yang ke rumah sakit, biasanya pasiennya ada yang tidak sadar. Kalau terlalu tinggi, pengendaliannya seperti apa? Kalau terlalu pada diabetes, kita punya beberapa pilar. Pilar yang utama adalah bagaimana kita menjaga pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu dari pola makannya, kemudian olahraga teratur, olahraganya setengah jam, 3 kali seminggu. Bisa renang, bisa bersepeda, bisa jalan sehat. Itu yang membakar gula? Iya. Baru nanti minum obat secara teratur. Kepatuhan dalam kendali gula darah itu tidak hanya dia minum obat saja, tapi tadi pilar yang tadi itu ya, pola hidup sehat sama olahraga itu sangat penting sekali. Bicara tentang usia yang rentan over kadar gulanya. Untuk populasi sekarang usia nggak bisa jadi patokan. Oke. Okay. Kalau dulu di atas 40 itu banyak, tapi sekarang usia remaja juga ada. Kalau usia tidak bisa menjadi patokan, karena siapa saja bisa terkena diabetes ini. Kembali ke pola hidup sehat, iya. Itu yang paling iya. Jadi kata kunci untuk bagaimana dan sebagainya dan sebagainya. Untuk yang usia anak-anak dan remaja, ada faktor genetik juga bisa. Ada faktor genetik. Genetik juga. Oke, turunan. Iya. Memang ini penyakit turunan? Ada yang turunan, ada yang tidak. Bagaimana bisa membedakan yang seperti itu, turun dan tidak turun? Kalau untuk sampai genetik susah ya untuk penyaringannya, tapi dilihat dari usianya juga bisa. Kalau misalnya terlalu muda, ada juga gangguan pankreasnya secara genetik juga ada. Apa bisa dikatakan bahwa jika ayah saya diabetes, berarti salah satu keturunannya nanti harus mewariskan diabetes? Oh, itulah namanya screening. Jadi kita punya populasi khusus, populasi kelompok resiko. Nah, untuk pasien-pasien misalnya dengan obesitas di mana indeks massa tubuh di atas 23 dan dia punya faktor resiko keluarga itu ada diabetes, dia termasuk populasi resiko yang kita harus melakukan screening untuk diabetesnya. Screening seperti apa? Pemeriksaan gula darah. Jadi pasien
datang ke fasilitas kesehatan, kemudian dia mempersiapkan diri dengan puasa 8 jam, boleh minum air putih, dilakukan pemeriksaan gula darah. Kalau kita perjelas berapa persentase diabetes itu bisa turun ke keturunannya? Antara 30-40% bisa. 30 bisa, sampai 40% bisa. Berarti bisa bisa bahwa ini bukan penyakit turunan. Bisa. Yang tadi terutama lifestyle-nya, pola hidup dia selama ini bagaimana itu sangat mempengaruhi. Kalau bicara tentang makan, ini bahasa masyarakat sih sebenarnya. Makannya tidak bisa diatur nih. Makanya gula darahnya naik. Terkendali. Sebenarnya makanannya seperti apa sih yang menyebabkan kadar gula darah kita itu naik? Naik. Oh, makanan-makanan yang dia karbohidratnya jenuh istilahnya. Seperti apa? Nasi itu termasuk. Makan nasi boleh, tapi ada porsinya. Jadi karbohidrat yang gitu mulai gandum, beras putih atau nasi, ketan, itu termasuk karbohidrat yang tinggi. Oke. Bukan tidak boleh memakannya, tapi dengan porsi tertentu. Kalau seperti kami yang masih normal, apa masih harus dibatasin? Konsumsi yang seperti yang, apa tadi, jenuh? Karbohidrat, ya. Juga yang harus dibatasin? Disesuaikan dengan aktivitas sehari-harinya dan penyakit penyertanya. Kalau dia normal saja, pola hidup sehat itu adalah pola hidup di mana mengkonsumsi. Kalau dulu kan kita 4 sehat 5 sempurna, tapi sekarang yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan adalah pola hidup sehat di mana dietnya banyak serat, kemudian karbohidrat dengan jumlah tertentu, protein dengan jumlah tertentu. Dulu kan kita kan 4 sehat 5 sempurna dengan susu, tapi sekarang itu sudah nggak dipakai lagi. Jadi namanya pola menu seimbang. Gandum. Ya. Beras. Itu kan sudah konsumsi wajib turun temurun. Dan itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa bagian yang sangat pokok dalam aktivitas konsumsi makanan untuk warga Indonesia. Iya. Betul. Nah, untuk membatasinya itu kan agak seperti apa sih sebenarnya? Menakarnya itu seperti apa? Bisa dengan takaran, tapi agak susah ya kalau dengan takaran. Tapi kalau untuk mudahnya, misalnya kita ada satu piring, itu kita bagi secara garis imajiner menjadi 4 bagian. Sehingga porsi nasinya adalah di 1/4 bagiannya, itu saja. Itu yang harus dikonsumsi? Iya. Dalam satu hari? Oh enggak, dalam satu hari. Makannya tetap loh, makan pagi, siang, sore, sore malam. Tetap. Oke. Boleh. Cuma porsi? Porsinya saja. Perbanyak serat. Selain karbohidrat? Iya, apakah ada makanan-makanan lain yang bisa menyebabkan diabetesnya itu naik? Kadar gulanya naik? Misalnya, makanan yang gula darahnya, gulanya murni. Sirup itu juga bisa meningkatkan gula darah. Sirup? Madu, sirup. Itu kan dia gula darahnya murni ya. Dia juga bisa meningkatkan gula darah. Yang mengandung gula. Iya. Atau bisa dikatakan yang manis itu bisa mengakibatkan? Manis itu karena dia kandungan kalorinya tinggi, di mana kalau di tubuh itu jadi karbohidrat. Dipecah lagi. Di masyarakat ada bahasa ada gula basah. Oh iya, betul. Ada gula kering. Iya. Katanya sih nggak tahu yang mana yang lebih menakutkan sih nggak tahu. Yang mana levelnya yang paling mengerikan saya nggak tahu. Iya. Dokter jelasin. Oke. Gula darah basah atau kering itu mitos di masyarakat. Oh mitos tuh ternyata. Tidak ada kategori untuk gula darah basah kering atau basah. Tapi kalau masyarakat awam itu menyampaikannya gula darah basah itu kalau kakinya luka nggak sembuh-sembuh. Itu kata masyarakat? Itu kata masyarakat. Gula basah. Ya, belum tentu gula darah kering itu aman-aman aja. Tapi kalau dia luka basah berarti dia ada luka yang tak kunjung sembuh. Mungkin karena kendali gula darahnya kurang baik. Tapi kalau luka kering bukan berarti luka basah itu lebih buruk dari luka kering. Kalau gula kering itu hanya bahasa dikemas oleh masyarakat bahwa seakan-akan kalau gula darah basah itu dia lebih buruk dibandingkan gula kering. Tidak bisa menjadi patokan. Ada juga pasien yang tidak ada luka tapi ternyata dia sakit jantung.
gagal ginjal yang sampai harus cuci darah juga ada. Okay. Sebenarnya bahasa itu nggak ada dalam medis. Nggak ada. Jadi diabetes cuma satu. Mm-mm. Penyakit gula itu seperti itu saja. Iya. Nah, kalau ada di kalangan masyarakat luka yang tidak bisa sampai anu, terus sampai harus diamputasi. Memang harus sampai separah itu, dok. Kalau luka di kaki tergantung derajat lukanya. Apabila infeksi yang tadinya di kulit menjalar ke daging, akhirnya menjalar ke tulang, itulah baru amputasi. Kalau sampai tulang baru disarankan amputasi. Tapi kalau masih di jaringan lunak tidak disarankan amputasi. Sampai separah apa sih sebenarnya kadar gula ini bisa merongrong luka sampai seperti itu dalamnya? Kok sampai harus? Padahal lukanya sedikit. Saya lihat ini masyarakat, lukanya biasa sedikit ceritanya. Lama melebar, membesar, akhirnya ini gula ini seperti apa sih mekanisme kerjanya pada tubuh, kok ada luka sedikit saja bisa mengakibatkan sampai sefatal itu, sampai harus dipotong bagian-bagian tubuh tertentunya sehingga enggak harus. Karena gula itu media yang bagus untuk bakteri. Jadi ini seperti lingkaran media yang bagus untuk bakteri tumbuh. Jadi ini seperti proses lingkaran setan. Jadi kalau dia ada luka tapi ternyata kendali gula darahnya tidak bagus, akhirnya itu menjadi tempat bakteri dari luar masuk dan berkembang biak. Dengan infeksi yang tak sembuh-sembuh, nanahnya banyak, akhirnya memacu tubuh mengakibatkan gula darahnya makin tinggi. Kalau gula darahnya tinggi, akhirnya produksi nanah pada luka makin luas, makin ke dalam lagi, akhirnya sampai ke tulang, akhirnya amputasi. Jadi ini seperti lingkaran setan. Memang harus solusinya akhirnya di situ. Kalau infeksinya sudah menyebar sampai ke tulang, harus dipotong sebaiknya. Tapi itu pilihan ya, ada beberapa pasien dengan pertimbangan khusus, misalnya dia tidak belum siap untuk amputasi. Semua pilihan itu kan kita hargai gitu. Tapi di dunia medis ini kami sebagai dokter harus memberikan edukasi mengapa harus dipotong, akibat tidak dipotong itu apa. Karena begitu infeksi itu sampai ke tulang, di dalam tulang itu banyak pembuluh darahnya. Maka infeksi itu akan menjalar makin lama makin ke atas. Akhirnya menyebar ke seluruh tubuh dan jatuh kondisi sepsis. Kalau sudah sepsis itu lebih susah lagi penanganan. Kalau bahasa pasien, ada option lain enggak, dok? Kalau disuruh milih, mau diamputasi. Saya sebagai pasien kan harus akan bertanya ke dokter. Dok, ada option lain enggak selain yang harus sampai separah ini diamputasi? Amputasi itu kan pilihan medis, tapi keputusan iya tidaknya semua tergantung oleh pasien. Karena itu hak pasien untuk memilih pengobatan. Kalaupun tidak mau, ya akhirnya kita jatuhnya hanya rawat luka biasa ya. Tapi kan tidak sampai ke tulang. Dan tetap pasti arahnya lebih parah kayak lingkaran setan itu. Iya. Kita tahan dulu, dok. Ada telepon masuk. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Selamat malam. Dengan Bapak siapa dan di mana? Pak Arief. Mohon maaf, diulang Pak, dengan Bapak siapa dan di mana? Pak Arief Tanjung Limo. Oke, Pak Arief Tanjung Limo. Silakan Pak. Saya mau tanya Bu Dokter. Kadang kan diabetes itu dalam pengobatannya itu beberapa saya lihat itu ada yang memakai apa ya? Kayak perintah itu dalam pengobatan alternatif atau apa itu. Itu gimana kalau untuk... Bisa diulang sekali lagi Pak? Pengobatan seperti apa? Kayak pengobatan alternatif, jadi mereka mengobati dengan memberikan lintah ke lukanya itu biar darah kotornya sedot gitu lah. Nah, itu dari dunia kedokteran seperti apa? Apakah memang bisa dilakukan atau untuk kesehatan sendiri seperti apa gitu? Metode apa tadi Pak? Mohon maaf Pak Khalid. Gimana ya? Metode apa tadi yang alternatifnya? Itu ada seperti memberikan lintah untuk menyedot darah-darah itu. Oke. Baik. Saya sudah paham. Oke. Okay. Makasih. Sama-sama Pak Khalid. Alternatif yang menggunakan lintah seperti sedot darah, gitu. Itu katanya ada alternatif seperti itu. Secara medis seperti apa? Jadi memang untuk dunia kesehatan itu iklannya banyak. Penawaran dari luar juga banyak, tapi untuk medis kita punya panduan. Panduan itu sudah disusun oleh para peneliti yang sudah diuji klinis dari panduan internasional, kita adopt ke nasional.
baik internasional maupun nasional, tidak ada metode yang disarankan tadi. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi untuk diabetes itu yang tadi, lifestyle atau pola hidup sehat, olahraga secara teratur, kontrol rutin secara teratur, patuh minum obat, dengan target-target yang tadi. Gula darah puasa 100 untuk puasa dan setelah makan itu 140. Tapi kalau untuk ini tidak ada. Diabetes ini bisa sembuh total atau tidak? Sembuh tidak bisa. Karena dia gangguannya di pankreas. Tapi terkendali bisa. Terkendali itu maksudnya terkendali dengan obat atau tanpa obat. Jika dia pola hidupnya sehat, olahraga teratur, tanpa obat, dengan pola makan tadi, itu dia bisa terkendali. Oke. Kalau dengan obat, berarti obat itu bisa mengendalikan kadar gula? Bisa. Walaupun saya memakan semua pantangan? Apanya? Umpamanya dokter menyarankan, jangan makan banyak nasi, telur, cukup itu dibagi empat, terus jangan terlalu banyak mengkonsumsi yang manis-manis. Namanya masyarakat, umur itu diatur Allah katanya, makan aja semuanya, belakangan itu. Nah, apakah obat itu bisa mencegah potensi kadar gula kita naik walaupun mengkonsumsi yang seharusnya tidak boleh dikonsumsi berlebihan? Jadi itu mungkin yang banyak terjadi di masyarakat. Konsepnya mereka mikir yang penting saya minum obat. Mau makan apa aja saya ada obat, jadi gula darah saya terkendali. Tapi kendali gula darah itu sifatnya tidak hanya kita mengandalkan obat. Pilar-pilar tadi itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Pola hidup sehat, pola makan tertentu, olahraga yang teratur, obat itu adalah satu kesatuan. Empat pilar utama yang tidak bisa dipisahkan. Jadi keberhasilan pengobatan untuk mencapai kendali gula darah tadi yang sudah saya sebutkan itu empat pilar tadi. Tapi berarti juga harus nyambung ke pola hidup sehat dong. Iya. Gak bisa obatnya berdiri sendiri. Enggak. Oke dok, ya akhirnya bicara tentang diabetes di Kota Bontang seperti apa. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama saya. Kita juga masih mengundang partisipasi Anda untuk Anda berkomunikasi langsung dengan dokter tentang penyakit diabetes. Kalau bicara tentang kondisi Bontang, diabetes di Bontang itu urutan berapa dok? Atau sudah penyakit yang sangat seperti apa? Tidak punya, tapi pasien-pasien yang berkunjung ke rumah sakit kami di poli penyakit dalam itu 80% itu diabetes dengan segala komplikasinya. Dengan segala komplikasinya. Paling parah itu bisa mengakibatkan kematian. Iya. Oh iya, sangat. Kematiannya bisa lewat beberapa jalur, misalnya stroke juga bisa, atau serangan jantung juga bisa, sakit ginjal juga bisa, infeksi juga bisa. Supaya masyarakat paham dok, penjelasannya gula itu bisa ngefek kemana saja. Iya. Supaya ke seluruh tubuh. Masyarakat paham, oh ternyata seperti ini tuh ternyata penyakit. Iya, ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh itu misalnya kena pembuluh darah besar di otak kena stroke. Dari atas ya misalnya, di mata kena pembuluh darah di mata. Yang bisa menimbulkan keluhan mulai mata kabur sampai kebutaan. Kemudian di daerah gigi-gigi juga bisa, misalnya ada infeksi gigi, itu juga bisa disebabkan karena gula darah yang tidak terkendali. Gitu. Turun ke bawah, infeksi paru, TBC juga banyak terkait sama diabetes juga ada. Serangan jantung, mulai dari gagal jantung sampai pasien-pasien yang mengalami penjembatan jantung, itu bisa terkait sama diabetes. Turun lagi bisa kena ke ginjal. Mulai yang dari stadium 2-3 sampai stadium 5 yang harus cuci darah itu juga ada. Atau pasien-pasien yang mengalami luka kaki diabetes yang tak kunjung sembuh juga bisa. Jadi seluruhnya sangat mempengaruhi. Kalau dari pola makan, karbohidrat. Nah, kalau dengan kondisi yang modern sekarang, siap saji dan sebagainya, lebih banyak konsumsi di luar daripada di rumah, itu lebih besar kecenderungannya untuk masuk ke peningkatan kadar gula. Resikonya bisa. Fast food ya namanya ya. Bisa meningkatkan resiko. Pasien-pasien pada kelompok tertentu di mana indeks massa tubuhnya
lebih dari 2-3 dalam hal ini obesitas, dengan pola hidup seperti itu termasuk pasien kelompok resiko yang harus kita saring. Obesitas diabetes itu termasuk kelompok yang sangat riskan. Iya. Oke. Mengerikan. Nah, terus kalau bicara, bisa nggak diedukasi masyarakat supaya penyakit gula ini tidak terlalu eksklusif lah, sampai harus, kan kadang masyarakat itu sangat, kalau dengar cerita masalah gula itu menakutkan sekali, menyeramkan sekali. Seperti apa sih sebenarnya? Menakutkan itu apabila dia sudah terjadi komplikasi, itu sehingga kita ada beberapa tahap pencegahan. Pencegahan primer, sekunder, sama tersier. Oke. Okay. Primer ini itu pencegahan diperuntukkan untuk pasien atau kelompok populasi tertentu. Ada dua kelompok, pasien obesitas di mana indeks massa tubuhnya lebih dari 23 atau kelompok pada usia 45 tahun. Lebih dari 45 tahun. Atau tadi pasien dengan obesitas di mana indeks massa tubuhnya lebih dari 23. Di mana dia indeks massa tubuh. Massa tubuh. Oh, indeks massa tubuh itu adalah perhitungan tertentu di mana berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Jadi ada perhitungannya tertentu. Okay, okay. Itu berdasarkan tinggi badan sama berat badan. Apabila dia masuk indeks massa tubuhnya di atas 23, kemudian dia punya salah satu faktor, misalnya ada hipertensi atau darah tinggi, ada kolesterolnya, kemudian ibu yang pernah melahirkan bayi dengan berat badan di atas 4 kilo, atau pernah dinyatakan sakit kencing manis kehamilan, atau istilah medisnya diabetes gestasional, atau pada wanita dengan penyakit ginekologi, misalnya pada polikistik, jadi banyak kista di ovariumnya, itu termasuk populasi yang sebaiknya diperiksakan. Ini primer ya? Ini yang primer. Nah, sebelum lanjut, bayi yang lahir di atas 4 kilo, iya. Indikasinya seperti apa kok bisa arahnya ke gula? Karena bayinya terlalu besar, 4 kilo kan besar sekali. Dikhawatirkan dengan bayi yang 4 kilo ini, ibunya punya faktor risiko adalah gula darah tinggi. Oke, baik. Tadi yang primer. Yang primer itu untuk pasien-pasien atau kelompok yang dia belum terdiagnosa diabetes. Tapi dia masuk populasi tadi. Masuk populasi tapi belum terdiagnosa. Okay. Sehingga kita bergeraknya kalau untuk edukasi penyuluhan adalah di kelompok ini. Primer jangan ini sampai dia terkena diabetes. Tapi sebenarnya arahnya sudah ke sana ya? Arahnya beberapa, sudah ke sana? Iya. Okay. Kemudian, jadi ini khusus untuk awareness ya. Jadi untuk populasi ini kita harus hati-hati. Mereka juga harus diedukasi cepat segera memeriksakan diri. Kemudian kalau untuk yang sekunder ini, untuk pasien-pasien yang diabetes, jangan sampai dia terjadi komplikasi. Jadi yang tadi, gula darahnya harus puasa 100, setelah makan 140, tensinya 130/80, kadar LDL-nya 100 atau 70 untuk pasien jantung. Jadi ada beberapa kendali pada pasien diabetes. Sedangkan untuk pencegahan tersier, pada pasien diabetes yang sudah terjadi komplikasi, tapi jangan sampai terjadi komplikasi yang lain. Misalnya, oh dia sudah kena jantung nih, jangan sampai nanti penyumbatan jantungnya terjadi di beberapa tempat, akhirnya memasang ring gitu. Jangan sampai kena gagal jantung yang lebih berat lagi. Oke. Itu sekunder. Itu yang tersier. Yang tersier. Ya. Nah, sebelum naik dok, kan saya tidak bakalan tahu berapa kadar gula saya kalau saya tidak periksa. Nah, kan saya nggak tahu nih habis makan apa dan sebagainya. Kalau hanya normal-normal saja, kalau warning di tubuh saya yang tidak berfungsi gimana dok? Maksudnya kan biasanya kalau kadar gula terlalu tinggi, kadang kan ada tubuh yang ada bisa langsung merespon. Iya. Nah, kalau tubuh saya nggak ngerespon biasa aja gimana dok? Berarti aman-aman aja. Oke gitu. Iya. Oke. Kalau tubuh merespon, tapi biasanya setiap kadar gula yang melampaui batas, tubuh itu langsung respon. Ada umumnya ada respon. Respon itu tadi pipisnya lebih sering gitu, rasa haus yang berlebihan. Saya kok lapar terus ya, pengennya makan terus. Diikuti dengan rasa haus yang sering, buang air kecilnya juga lebih sering. Kemudian tiba-tiba nih dari jauh tambah kurus nih, berat badannya tambah menurun gitu. Ada enggak yang dari 0 tahun sampai usia 35 tahun tidak pernah terkena gula, pada saat tiba-tiba mau menjelang 40 tahun tiba-tiba kadar gulanya tinggi, ada, bisa nggak jadi seperti itu? Bisa. Padahal di 0 sampai 35 tahun itu normal-normal saja gitu. Berarti itu dia diabetes tipe 2. Okay. Dia
pada waktu usia itu aman saja, tapi ada fase di mana akhirnya pankreas itu adalah organ yang memproduksi insulin. Ada fase di mana pankreas itu sudah terganggu dalam memproduksi insulin. Insulin ini adalah hormon yang mengendalikan gula darah. Jadi dia produksinya berkurang atau fungsi insulinnya terganggu. Sehingga diabetes itu muncul di atas usia 40 tahun. Ada juga seperti itu. Atau biasanya bisa, DMT. Ada juga. Bahasa enggak? Karena usia, kinerja tubuh tidak terlalu optimal, bisa rentan. Tidak? Tidak. Oke. Okay. Yang jelas, untuk diagnosa diabetes, kita harus cek gula darah. Harus cek gula darah? Iya, harus cek. Oke. Okay. Berarti tiap bulan saya harus cek gula darah? Oh, untuk pasien-pasien yang tadi, populasi resiko, itu dia bisa mengecek 1-3 tahun sekali. Oh, 1-3 ya, tahun sekali. Oke. Okay. Misalnya nih, dia normal tadi ya, yang populasi resiko tadi. Oh, saya mau ngecek setahun sekali bisa, atau 3 tahun sekali juga bisa. Kenaikan gula darah itu enggak langsung instan, dok ya? Enggak. Tiba-tiba bulan depan sudah naik gitu, enggak kan? Enggak. Kalau yang normal loh ya? Mm-hmm. Oke, tapi kalau yang memang sudah tervonis itu... Oh, bisa. Fluktuatif sekali. Oke. Okay. Tergantung tadi, pola makannya, pola hidupnya, ya. Kalau melanggar peraturan, pasti. Nah, kalau seperti yang normal tidak akan langsung tiba-tiba instan, tiba-tiba kok naik kadar gula? Padahal biasanya normal, enggak ya? Enggak. Setahun sampai... 3 tahun dievaluasi, okay. Dimonitor lagi dalam 1 tahun sampai 3 tahun sekali. Okay. Tadi level yang terakhir. Yang tersier. Iya. Ya, yang kan primer, sekunder, tersier. Yang sekunder tadi seperti apa? Sekunder itu untuk diabetes, tapi dia belum ada penyulitnya. Penyulit itu maksudnya belum ada komplikasi. Jadi tapi sudah divonis? Sudah. Okay. Nah, jadi jangan sampai nih yang diabetes ini, di mana organ yang lainnya bagus, jangan sampai dia jatuh ke komplikasinya. Okay. Jadi itu tadi target-target itu harus tercapai. Tapi kalau untuk yang tersier, di mana dia sakit kencing manis, tapi komplikasinya udah muncul semua. Gagal jantung misalnya, stroke, sehingga jangan sampai misalnya dia sudah kena stroke, jangan sampai kena stroke ulangan. Gula darahnya harus terkendali. Oke, okay. Tersier itu bisa enggak di, kalau sudah masuk tahapan seperti itu, masih bisa bertahan enggak? Tergantung penyulitnya ya. Penyulitnya itu dimaksudkan, misal dengan kondisi, ini case by case ya, misalnya dia kena stroke. Stroke pertama aman nih, gitu. Gejala sisanya, oh hanya kelemahan tangan atau kaki kiri misalnya. Tapi ini dalam evaluasinya gula darahnya fluktuatif, naik turun, tinggi lagi. Dia bisa jatuh ke stroke yang lebih parah lagi. Semakin tinggi kadar gula, semakin ya, meningkatkan resiko. Resikonya itu tambah parah ya. Kalau yang primer masih bisa terkendali enggak itu? Tadi kalau untuk primer yang bukan diabetes ya, dia populasi khusus yang tadi. Yang sekunder, mohon maaf. Yang sekunder itu kan sudah terfonis. Ya. Tapi masih bisa tuli enggak? Kalau dia benar-benar bisa menjaga kadar gulanya sesuai dengan instruksi. Iya. Terkendali namanya. Oke, terkendali. Ya. Bisa. Pulih sama sekali. Iya. Pulih itu dalam hal terkendali ya. Terkendali itu yang tadi target tadi. Gula darah puasa 100, setelah makan itu adalah 140. Tadi bilang dokter, sekali terkena gula, tidak bisa pulih 100%. Sampai pasti sekarang akan terus sembuh, ada itu. Tidak bisa. Tapi terkendali, bisa. Di saat seperti apa? Seseorang itu langsung bisa divonis ada diabetes. Gimana? Di saat seperti apa? Seperti saya, okay. Saya tidak punya keturunan garis ke atasnya saya nggak punya bahwa saya ada keturunan diabetes. Hidup saya normal saja. Jelas setiap tahun saya medical check tidak ada kadar gula yang menurut hasil medical check-nya semuanya is normal. Okay. Terus tiba-tiba tahun depan tek hasil medical check-nya Anda tadi ya keluhan gejala klasik tadi biasanya harus melalui keluhan itu enggak dok umumnya harus seperti fluktuasi apa frekuensi umumnya kecil, gini gitu dan sebagainya. Beberapa merasakan tapi beberapa tidak dirasakan jadi setelah kita gali Pak gimana nih frekuensi buang air kecilnya selama 3 bulan terakhir bagaimana pola makannya. Terus apakah Bapak merasa kurang fit lagi,
sering gatal itu baru muncul setelah kita gali. Karena mungkin informasi-informasi itulah yang kurang didapatkan di masyarakat. Faktor ketahanan tubuh berpengaruh nggak terhadap gampangnya masuk diabetes? Kalau untuk ketahanan tubuh dalam hal ini imunitas itu lebih banyak untuk infeksi ya. Okay. Tapi kalau diabetes itu adalah pola hidup dan kerja pankreas. Ya. Masa apa usia muda anak kecil pun rentan terhadap kadar gula? Bukan terkena kadar gula. Ada beberapa populasi di usia muda yang kena DM tipe 1 atau diabetes tipe 1 yang biasanya ditangani oleh dokter anak. Kalau untuk di Bono, lumayan kasus seperti itu. Kalau untuk anak, saya kurang tahu ya. Biasanya memang yang menangani dokter anak. Okay. Tapi yang jelas kalau dia pada usia muda, anak-anak, itu penanganannya berbeda dengan usia dewasa. Okay. Karena terjadinya juga berbeda. Pada anak-anak itu pankreasnya untuk memproduksi insulin sangat sedikit sekali. Okay. Sehingga dia butuh insulin dari luar. Nah, insulin itu dalam bentuk obat insulin. Jadi untuk anak-anak, pengobatannya adalah insulin. Wajib. Wajib. Seperti itu. Mas, usia yang paling apa yang paling rentan untuk penyakit yang seperti ini? Kalau untuk teorinya ya 40-50. Tapi sekarang trennya bergeser. Trennya 30-an sudah mulai banyak terjadi diabetes. Karena itu ya, kita kan hidupnya sedentary di mana makanan-makanan cepat saji itu gampang didapatkan, pola hidupnya, olahraganya juga kurang, aktivitas fisik juga kurang. Oke, harus ada olahraga khusus atau is normal saja olahraga yang harus dilakukan? Olahraganya sebentar aja ya, setengah jam, seminggu 3 kali, bisa pagi atau sore, mau jalan sehat bisa, mau renang juga bisa, sepeda juga bisa gitu. Oke. Tingkat stres masuk enggak dalam salah satu faktor? Kalau stres untuk terjadinya diabetes tidak masuk. Enggak. Tidak. Oke. Tapi beberapa penelitian terkini itu stres itu bisa meningkatkan kadar gula darah pada pasien diabetes. Kalau dia sudah terkena diabetes. Mm-hmm. Kalau dia stres bisa menjadi salah satu faktor meningkatkan gula darah. Oke. Stres juga bisa meningkatkan, bukan menyebabkan ya? Bukan. Oke. Terus kalau khusus di Bontang saja, sudah ada enggak laporan kematian terhadap kasus yang seperti ini? Yang apa ya? Kasus stres. Yang diabetes. Oh, diabetes dengan komplikasi. Kasusnya banyak ya, tapi memang untuk data statistiknya kami belum ada. Okay. Tapi dalam kasus-kasus yang kita temui praktek sehari-hari, umumnya penyakit primernya itu diabetes gitu. Penyebab kematiannya bervariasi, mulai gagal jantung atau serangan jantung, ginjal, stroke atau infeksi itu baik di paru-paru atau infeksi pada kaki ya, kaki diabetes itu juga bisa menyebabkan kematian. Bisa enggak berat tubuh itu nyusut signifikan karena naiknya kadar gula? Bisa. Seperti apa itu dok, penjelasan logisnya supaya masyarakat? Saya juga pernah lihat kasus, kenapa? Saya kena gula. Kok tiba-tiba sebulan yang lalu dengan yang sekarang itu postur tubuhnya itu sudah jauh berbeda, signifikan sekali. Jadi pada diabetes itu kadar gula darahnya tinggi sekali. Nah, dengan kadar gula yang tinggi itu maka akan memacu, ini agak medis ya penjelasannya. Jadi faktor-faktor inflamasi istilahnya peradangan itu memacu memecah cadangan lemak di bawah kulit. Sehingga perlahan-perlahan akhirnya lapisan lemak di bawah kulit itu terkikis. Dan akhirnya tampak pasiennya tampak kurus. Jadi cadangan-cadangan lemak atau glikogen istilahnya kita itu akan terpecah semua. Itu sudah level yang paling tinggi kejadiannya akan seperti itu. Sampai berat badannya turun sangat drastis. Itu yang sudah tersier. Enggak. Pasien diabetes tanpa komplikasi bisa terjadi penurunan berat badan. Oh gitu. Iya. Ada beberapa pasien yang dia datang karena medical check up ya, baru
dicek, oh ternyata gula darahnya tinggi, dikonsulkan ke kami, ternyata di apa ya, kita gali lagi informasinya, ternyata saya memang berat badan saya turun drastis gitu. Dia pikir biasa, ternyata setelah dicek itu gula darahnya tinggi. Badan saya 163, ideal berat badan saya supaya saya tidak masuk ke ambang-ambang seperti itu, saya harus menahan berat badan sampai berapa? Oh, kita hitung dulu indeks massa tubuhnya. Jadi tinggi badan dibagi berat badan kuadrat. Okay. Yang jelas targetnya antara 18 sampai 23. 18. Itu yang ideal. Yang ideal. Indeks massa tubuhnya. Oke. Okay. Tapi kalau overweight, obesitas itu sangat rentan terhadap, walaupun termasuk, sebenarnya dia rajin olahraga. Termasuk populasi yang harus kita saring untuk screening gula darah. Walaupun dia rajin olahraga. Iya, bisa. Pola makan yang bagus, teratur, tapi tetap saja dia adalah bagian dari rentannya penyakit ini. Bisa. Nah, sekarang kalau bicara tentang yang sederhana saja dong, tentang pola. Pola bonteng itu homogen. Bermacam-macam kulturnya. Heterogen. Iya. Terus kalau pola makan siapa? Dan Bontang kan memang jadi kota urban, jadi datang pergi dan kita lihat konsumsi makan pun juga sudah sangat kota ini kecil loh sebenarnya. Tapi kalau melihat kasus yang banyak sampai 80 kasus dan sebagainya dan menyebabkan kematian dan banyak saya temui bahwa ini adalah penyakit dan sebagainya. Edukasi yang paling kuat yang harus dikejarkan pemerintah dan dunia kesehatan. Kalau kenapa sih nggak dikasih urutan agak atas supaya orang-orang juga takut gitu kan? Kalau urutan 8 kan masih jauh ya, kayaknya banyak. 8 di seluruh dunia loh. Jadi tinggi banget. Oke. Okay. Iya. Kalau untuk masyarakat itu yang jelas populasi yang tadi kita sebutkan adalah pada pasien-pasien atau populasi dengan indeks massa tubuh di atas 23. Di mana dia punya faktor resiko salah satunya adalah hipertensi, kolesterol tinggi, kemudian pernah wanita dengan riwayat melahirkan berat badan bayinya adalah di atas 4 kilo, kemudian atau pada usia 45 tahun itu sebaiknya memeriksakan diri untuk cek gula darah gitu. Keluhan-keluhan klasik tadi yang kita sampaikan belum tentu kita temukan pada pasien, tapi memang 80% dengan keluhan itu. Bagaimana supaya kita mencegah supaya tidak terjadi kencing manis itu adalah ajarkan minimal di keluarga kita pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu adalah pola hidup di mana menu seimbang. Menu seimbang itu adalah bukan lagi 4 sehat 5 sempurna ya. Bukan. Okay. Jadi menu seimbang di mana ajarkan anak-anak kita untuk makan tinggi serat. Tinggi serat, kemudian olahraga secara teratur. Makanan yang tinggi serat. Familiarnya seperti apa makan itu? Oh, sayur, buah-buahan. Dan karbohidratnya harus diminimalisir. Karbohidratnya secukupnya ya. Oke. Okay. Bukan diminimalisir. Minimalisir itu untuk pasien pada diabetes dengan kasus tertentu. Oke. Okay. Satu lagi. Bicara tentang kolesterol. Ada enggak korelasinya nanti terhadap peningkatan gula darah? Kalau hasil pemeriksaannya dok, mohon maaf, Anda kolesterolnya tinggi. Nanti juga bisa kan enggak arahnya nanti ke peningkatan gula darah? Biasanya kolesterol, hipertensi itu penyakit penyerta yang kita temui pada diabetes. Jadi kolesterol ini akan menyulitkan kita dalam mengendalikan gula darah. Kolesterol ini sama dengan diabetes atau kencing manis. Semuanya berpola dari pola makan sehari-hari. Sama. Okay. Tapi kalau ini berdampingan, maka dia akan meningkatkan faktor risiko untuk jantung. Oke. Jadi kalau untuk diabetes tidak hanya kita kendalikan gula darahnya, tapi faktor-faktor penyulit ini harus kita kendalikan. Tensinya, kolesterolnya itu kita targetin LDL gitu. LDL-nya harus di bawah kadar tertentu. Misalnya di bawah 100. Ada enggak kasus gula darah terhadap anak usia produktif, usia sekolah yang kejadian di Bontang? Kalau untuk kasus anak, saya kebetulan tidak memegang. Biasanya yang pasien kami pegang itu usia di atas 18 tahun. Ada? Banyak di mana?
ada yang kalau di bawah 30 tahun dok banyak enggak? Ada 19 tahun ada, 25 tahun juga ada. Sebenarnya bontang itu rawan enggak dok penyakit-penyakit kadar gula? Kalau ngelihat dari frekuensi usia, jumlah penderita, kan di bawah 30 itu masih sangat produktif dok. Iya. Mereka usia produktif, tapi dengan perkembangan zaman, dengan pola hidup kita seperti ini ya, di mana makanannya cepat saji, terus aktivitas fisik kurang gitu. Anak-anak kan lebih banyak main gadget ya. Jadi untuk aktivitas fisiknya juga kurang, itu termasuk pola hidup yang kurang sehat. Rokok? Merokok? Arahnya nanti bisa merokok ke peningkatan kadar gula. Kalau merokok itu akan menyulitkan nanti dalam pengendalian gula darah. Rokok itu akan menyulitkan. Iya. Penjelasan singkat. Karena dia menambah resiko untuk terjadinya penyumbatan di pembuluh darahnya. Oke. Sehingga resiko untuk kena serangan jantung itu makin besar. Oke, sip. Karena waktu kita terbatas, dok, terima kasih atas kehadiran di studio dan terima kasih atas ilmunya tentang penyakit gula darah malam hari ini. Itu tadi dialog kita tentang penyakit diabetes. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat pemirsa di rumah. Dan semoga penjelasan malam hari ini bisa memberikan edukasi yang baik terhadap kita bagaimana bisa mengendalikan dan bisa bagaimana memberikan contoh pola hidup sehat sehingga hal ini tidak bisa terjadi. Saya Barun mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.